Berjaya membawa pulang title pelakon TV lelaki popular menerusi anugerah bintang popular Berita Harian 33, Ben Amir bersyukur atas kemenangan itu dan pastinya ramai yang mengucapkan tahniah. Antara ramai-ramai itu, Dayan Trisha. Katanya, ucapan tu sweet sangat. Gitu. Ada apa-apa ke korang berdua ni? Satu penghargaan lah untuk saya yang dah lama juga lah berlakon kan. Tapi ini for me this is just a beginning lah. I think band banyak lagi nak offer, banyak lagi karakter yang nak cuburi. Yeah, so award ni for me is a statement, you know, I kena kerja lagi keras. I kena bagi lagi terbaik untuk penonton-penonton kat luar sana. Yang paling besar yang spark tu is cerita drama Sweet Dreams. From there barulah orang kenal siapa Ben Amir kan. Yes. So Dayan Trisha ada ucap tahniah tak? Ada. Ada lah pula, tak ada. Mesti ada. Sweet tak? Sweet lah. Ada call, ada text kan. So so baru-baru ni kan, before this kan ada pernah viral kan gambar band dengan Dayan kan. So ramai yang membuat spekulasi lah, kata korang bercinta ke apa semua. Dan ramai peminat macam nak tahu apa sebenarnya hubungan korang berdua. Jadi sebenarnya apa yang band boleh katakan dalam situasi ni sebenarnya? Oh, kita orang sebenarnya very close lah, kawan rapat kan. Kawan rapat, dia pun banyak tolong saya dari segi, kita kan dalam industri yang sama kan. Jadi saya pun banyak belajar daripada dia. Tapi sekarang ni kita macam masih kenal-kenal je, there's nothing, tak adalah nak kata serious ke apa kan. Dah kata bercinta ke apa, cuma kita masih nak kenal each other lah. Kalau jodohnya tolak ke tak? Oh, tu tunggu from the top. ada tak ada tak apa kan. Biasalah orang akan macam prefer, oh I suka dia dengan ni, I suka dia dengan tu. Tapi itu, you know, kita tak boleh nak tutup apa orang cakap kan. Orang cakap, biarlah orang cakap apa. Tapi for band, benda tu semua jodoh lah daripada Tuhan kan. Kalau orang kata go with the flow lah, dia lah. First of all, band cakap thank you so much sebab selama ni support band. Okay, dah lama band berlakon. So kali ni menang pula pelakon TV popular. So macam-macam cakap lah, that award bukan untuk band tapi untuk korang semua yang undi band. Thank you so much.